setelah lu anjing putus tiba-tiba. Gak boleh ikat rambut gua. Kenapa itu, Ken? Lu gak ke kamera matiin lu aja kali ya. Kenapa jadi gua nih yang gak bercanda mulu? Serius, Gen. Ini putus lo tiba-tiba, iya, Gen. Enggak. Kenapa, Gen? Enggak, udah lo ngobrolin aja, makanya jangan ngobrolin itu. Coba, makan, Gen. Makan ini. Oh, ini yang mie-nya. Mie oh, itu. Oh, iya, ini mie-nya enak banget nih. Gen, ceritain dong, Gen. Gue takut, Gen, asli, Gen. Gue takut, Gen. Enggak, udah ini. Gen. Ah. Ada apa, Gen? Kok tiba-tiba panas? Nih gue ini kopi. Iya, gue coba ceritain mungkin lu enggak percaya kan? Gua ada kayak gitu-gitu, yeah. Gua bisa gitu. Lu inget jambore kemarin enggak, jambore yang pas di Jogja? Iya kan? Jambore. Hari pertama hujan enggak? Hujan. Ada gua enggak? Enggak ada. Gua hari kedua kan? Iya. Malam kan? Iya. Hari pertama ada gua enggak? Enggak ada. Enggak ada. Hujan. Gua datang menjelang maghrib. Mm-mm. Di hari pertama. Mm-mm. Hujan berhenti. Mm-mm. Hari kedua hujan enggak? Enggak kan? Enggak sama sekali. Karena ada siapa? Ada gua. Ya ini mah percaya enggak percaya aja, Pras. Percaya enggak percaya aja gitu. Berarti lu menghilangkan hujannya waktu itu? Bukan menghilangkan. Ya kita cuma berdoa aja, minta gitu. Hmm. Sebenarnya kan semua ilmu itu kan sebenarnya ada macam-macam, Pras, ilmu tuh. Ilmu tuh apa aja tuh, Gen? Ilmu, Gen. Ada berapa, Gen? Ada yang diturunkan, ada yang emang turunkan, ada yang dipelajari, ada yang gift gitu. Ada yang gift. Kalau lu jatuhnya gue sebenarnya gue jatuh diturunkan gitu. Lu diturun sama siapa? Bokap. Ini nggak pernah lepas dari bokap ya. Bokap gue emang salah satu bisa dibilang ya beliau lah yang banyak memberikan gue kayak begitu, kayak ya seperti ya ini yang gue punya sekarang, yang akhirnya ini jadi jujur beban, Pras, gue beban. Lu beban dengan ilmu yang lu miliki. Iya. Gue kemana-mana ngeliat. Lu tuh punya ilmu banyak ya, Gen, bisa ngilangin apa, bisa ngerasain ada sesuatu makhluk di sini gitu. Iya. Terus hujan bisa hilang. Bukan hilang ya, kebetulan akhirnya berhenti gitu. Ya gue gak bisa bilang gara-gara gue. Nah itu kan ya. Tipikal-tipikal orang punya ilmu tuh kan emang sulit buat ngaku gitu. Enggak lah, orang gue di mobil juga masih ada payung kok. Gak mungkin lah kayak buat gitu. Buat apa payung? Buat hujan? Iya buat hujan, masih tetap punya payung gue kan. Loh itu kan ketika ilmu lu gak lu gunain. Iya maksudnya ya gak full, sebenarnya gak gitu-gitu banget. Makanya gue gak berani bilang gue berhenti, hujan berhenti. Cuman orang silakan berpikir lah gitu. Silakan orang tuh yang nganggep gue remeh atau apa gitu, Pras. Silakan ngambil kesimpulan sendiri. Gue pernah syuting. Tanya nih, mana nih asisten gue? Oh belum, sama si Junot ini. Eh iya, sama lu Not ya? Waktu itu Not ya? Yang syuting Trigger ya? Udah ada lu belum? Oh belum ya? Belum ada lu ya? Udah sama lu ya? Yang di truk, yang pakai truk? Iya, yang di truk. Yang, ah. Terus? Syuting truk outdoor. Mendung, gerimis. Wah. Mana nih hujan nih, bisa ada jegel orang yang masih hidup loh. Jegel, ntar orang yang masih hidup. Batuk. Oh, batuk gue emang gitu. Iya. Si jegel. Jegel ada syutingan gue jegel sama Marcel. Waktu itu bintang tamunya anaknya Anang Hermansyah tuh yang cowok, si Azril. Hah, kenapa dia? Iya itu syuting di truk waktu itu outdoor. Wah, udah mendung, udah gerimis tuh. Wah, mana nih hujan. Nah, lu ngapain waktu itu? Gue cuma minta kopi sama rokok. Kopi, rokok. Wah. Emang mau ngerokok? Ngeliatin langit gitu. Terus? Ah, itu dia. Apa itu, Gen? Itu. Apa? Yang lu sebut tadi? Sebenarnya kembali lagi kita itu tuh doa aja, Pras. Gua tuh ngundang Regen bukan pengacara dukun. Udah 10 menit gue berasa kayak ngundang dia. Ya kan gue begitu-begitu kan. Ada jegel tuh orang yang masih hidup. Itu persis gaya dia. Kalau itu mah kan gak tahu. Sama-sama Bima lagi. Nah, oh dia orang Bima juga. Orang Bima nah, juga. Berarti kan rata-rata orang Bima. Wah gila gue. Ya gak. Ya ada lah beberapa. Ada ya beberapa ya. Iya. Lu juga katanya tahan bacok.
Hah? Ini belum pernah dibongkar di mana-mana. Kalau kebal gue gak ngambil, Pras. Loh, jujur aja, Gen. Kebal takut dibuktiin beneran. Kalau hujan gue masih tahu alasannya. Kalau hujan, kalau misalnya nih, gue coba-coba pura seakan-akan kayak nahan hujan. Mm-mm. Tiba-tiba hujan gitu. Mm-mm. Kan gue, wah ada yang ngirim nih, kayaknya ada event sebelah. Masih ada alasan gue. Gue gak bisa nahan nih, tapi biarinlah dia tumpah dulu berapa menit. Gue bisa alasan begitu. Ini gak bisa ditahan, biar tumpah dulu. Emang karena nih emang doa orang-orang juga banyak yang pengen minta hujan. Kita hujaninnya dulu. Masih bisa gue alasan kayak begitu. Tapi kalau misalnya kayak bacok itu, kalau udah bacok misalnya, woy kenapa nih ya? Gak ada gue alasan. Iya. Oke. Gak bisa alasan kalau yang itu. Gokil. 10 menit sia-sia langsung aja STFJ. Ntar kapan-kapan main ke rumah lah. Lihat koleksi saya biar kamu tahu maksudnya. Siap. Nih 10 menit sia-sia kayak seakan-akan saya tuh bohong di sini. Oke. Okay. Enggak pernah. 10-12 tahun lagi Garvey nonton ini kocak nih. Kenapa papa gak pernah ngaku gitu. Dari R. Satria. Bang, jika GJLS bisa diganti personil, kira-kira siapa yang akan abang tuker tambah? Pertanyaan apa ini? Kalau GJLS ganti personil berarti antara gue Rispo Hibzi. Iya. Siapa yang gue ganti? Kira-kira siapa yang akan gue ganti ya? Gua lah. Hah? Gua. Maksudnya digantiin terus gue mau masukin siapa? Mm-mm. Gua aja kayaknya cabut. Lu kan emang mau istirahat 2023 ini katanya. Iya, tapi maksudnya buat kalau gak kan fokus, pengen fokus GJLS, gue pengen ngegedein GJLS-nya. Oh, jadi lu gak ngambil apa-apa? Ngambil mau... tetap. Cuman mengurangi. Makanya sebenarnya banyak yang ini gara-gara itu tuh apa si Kemal kan thumbnailnya begitu Regen 2023 berhenti. Enggak, sebenarnya gue bilang gue ngurangin doang. Gue ngurangin di industri segala macam. Gue karena gue pengen fokus ngurusin GJLS. Emang kurang keurus apa lagi segede itu GJLS? Mana masih belum ada apa-apanya, Pras, dibanding dua kreasi lu udah gede. Iya, PWK udah gede. Gue kan maksudnya ngelihatnya dari situ juga. Jadi masih banyak yang main itu. Tapi kalau misalnya dibilang siapa yang mau ditukerin, dikeluarin ya gue paling. Gue keluar, yang masuk Mukti Entut. Mukti Untut yang paling memungkinkan. Iya, paling cocok sama mereka mah tinggal Mukti Untut udah. Emang harus berbadan besar ya? Kayaknya iya ya. Oh iya harus. Kayaknya iya dah. Iya kan? Yang enggak mungkin tuh Arif Alfiansah tuh kan. Iya, kayaknya enggak gitu. Bakal masuk ke kamera begitu. Cuman segini doang. Gugun Beke tuh enggak. Dian Balita apalagi ya? Iya. Enggak tahu. Dari Dani 12, kenapa kalau siul bibirnya begitu? Apakah karena dulunya sering nyiumin kuda waktu di Bima? Anjing, pertanyaan apaan sih lu? Kocak banget, lu. Sumpah. Lu. Enggak, kayak ada ilmu, kegiatan. Ada ilmu kirim-mengirim gak? Apa? Ya. Oh, lu kesel gitu lu. Terus orang tuh. Ada gak, Gen? Wis. Barusan apain? Dani, hati-hati Dani. Lu apain tadi barusan? Gua apalin namanya. Ntar gua DM, ntar gua DM. Anjing lu, goblok lu. Pertanyaan lu tolol bener. Gua kirain nyantet. Ternyata mau nge-DM anjing. Apa lu? Siul. Gua juga gak tahu siul gua emang begitu. Gua selama itu dari ini kecil. Iya, gua tuh gak pernah ngeh bahwa siul gua itu jelek sebenarnya. Cuman sekarang, awalnya gara-garanya nih tuh gua, ini. Ini gue nih. Ay, siul lagi. Enggak. Ini bukan masalah buat konten siul gitu. Ini teknik, sebuah teknik. Lu pernah bahas teknik ini? Gue gak pernah tahu. Gue tuh dari dulu siul gue begini. Cuman awalnya jadi heboh gara-gara yang syuting Miracle in Cell No. 7. Iya, iya. Bagi cerita gue, Pak Ades, Bang Tora, Bang Vino, Jegel. Cerita ngobrol biasa. Pokoknya cerita apa gitu. Terus ada, pokoknya ada adegan siulnya gitu. Terus kayak, yuk, gue siulnya, gue gitu. Gitu. Nah,